Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel saya Limanto27. Saat ini saya berada di sisi timur stasiun Bekasi. Kali ini saya tidak update progres ya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api ya, dari Bekasi tujuan Bandung. Ya, kelas ekonomi satu-satunya yang berhenti di sini tujuan Pasar Senen, Bandung, Garut ya. Jadi saya tidak sampai Garut karena saya sampai Kiara Condong. Untuk tarifnya sendiri untuk Pasar Senen, Bekasi, Kiara Condong, Bandung, Garut itu Rp45.000 ya. Ya, jadi saya akan naik kereta api Cikurai dengan nomor PLT 708B dari stasiun Pasar Senen tujuan dari stasiun. Mulai perjalanan saya di stasiun Kiara Condong itu masuk pukul 18.23 atau sangat cukup kurang 7 menit dari stasiun Bekasi. Ya, ini adalah kereta api kelas ekonomi termurah untuk rute Bekasi-Bandung ya. Ya, kita akan lihat kereta apinya seperti apa dan juga perjalanan. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto.com. Ya, kita langsung saja. Ya, kita sudah memasuki stasiun Bekasi, tetapi untuk boarding pass tiket kereta api jarak jauh itu ada di sisi selatan ya. Di sisi selatan ya, hanya di sisi selatan yang dilayani, ini yang akan nyetak tiket di sini. Nah, ini saya bentar lagi mau cetak ini. Ini sudah mulai ramai ini, yang banyak keberangkatan ya, terutama yang mau mudik lebaran. Nah, ini untuk mesin cetak tiketnya ini. Ya, ini untuk tiket kereta api Cikurai ya, untuk keberangkatan stasiun Bekasi ya, ini hingga tiba di stasiun akhir perjalanan saya Kiara Condong. Ya, di sini baru pintu masuk boarding tiket kereta api jarak jauh yang ada di sini. Ini mohon maaf nih agak sedikit blur ya di HP saya. Karena saya pakai HP. Nah, ini kita melihatnya. Di sini ini tempat untuk cek tiket ya. Ini apa dibilang boarding pass ya, atau penumpang yang kami ya, hormati. Tiket ya untuk keberangkatan. Saat ini pintu masuk keluar penumpang KRL maupun kereta api jarak jauh yang ada di sisi selatan. Ini kalau tadi saya lihat ini sangat ramai ya, penumpang KRL maupun penumpang kereta api jarak jauh. Ya, kita langsung masuk saja karena sebentar lagi jalur pas persiapan berangkat masuk. 1453 jalur baru kereta api jalur khusus. Kita lebih memilih alternatif ya, untuk naik eskalator ya. Ini untuk pintu masuk kereta api jarak jauh nih, ada di sini. Ya, ini kalau kita sudah boarding, kita akan masuk. Nah, di sini kita akan masuk. Ini untuk kereta api jarak jauh. Cikurai. Cikurai masih nunggu dulu ya. Ya, Mas. Nah, ini ruang tunggu penumpang kereta api jarak jauh nih. Ada di sini semua ya. Kereta api Cikurai dengan nomor PLT 708 akan masuk di jalur 6 di sini ya. Ini jalur 6, sebentar lagi akan masuk. Ini sudah sangat ramai ya untuk tanggal 25 ini, yang udah banyak yang balik ke kampung halaman. Yang kereta
Stasiun Cikampek dengan suasana hujan yang sangat deras dan juga petir yang juga kencang ya kedengar. Ya, di stasiun kereta ini baru tiba ya di stasiun Cikampek. Karena situasi di stasiun Cikampek ini sedang hujan deras dan juga petir ya. Ya, bentar lagi kereta ini juga akan diberangkatkan dan tidak lama dari stasiun Cikampek akan diberangkatkan kereta api Cikurai. Di sini bisa mendengar suara raungan petir ya. Ini tidak tahu, ini kereta api Cikura ini berhenti di tengah jalan ini, nggak tahu ini ada apa. Ya, semoga tidak apa-apa, bisa kembali melanjutkan perjalanan. Ya, ini kondisi saat ini. Ya, ini petir ya, petir terutama dan juga derasnya hujan.
Ya, semoga tidak ada kendala dan bisa melanjutkan perjalanan kembali. Oke, keretanya sudah jalan lagi nih. Tadi nanti sebentar ada pengecekan ya. Nah, 5 menit tadi dan sekarang sudah diberangkatkan kembali. Ya, tidak ada kendala ya, jadi tidak, ya, pokoknya tidak ada kendala dan habis itu langsung berangkat lagi. Biasa kan serayu. Iya. Saat ini perjalanan kereta api Cikuray sudah tiba di stasiun Sasak Saat dan kereta api ini akan bersilang dengan kereta api Harina keberangkatan dari Bandung. Ya, masih menunggu waktu untuk keberangkatan kereta api Cikuray dari stasiun Sasak Saat. Kita
Bandung. Dan juga sekalian ganti masinis nih, ganti masinis. Dan ya, yang akan melanjutkan perjalanan untuk menuju stasiun Hendiaro. Tapi saya hanya sampai di Kiara Cakung saja perjalanan saya dengan kereta api Cikurai dari Bekasi. Nah, sebentar lagi kereta api Cikurai akan diberangkatkan dari jalur dan stasiun Bekasi. Ini adalah perjalanan terakhir dari perjalanan saya dengan kereta api Cikurai di stasiun Kiara Condong. Ya, ini stasiun besar Kiara Condong. Itu dia perjalanan saya dengan kereta api Cikurai, ya. Bekasi Bandung cuma 45.000, tapi untuk tiba di stasiun Kiara Condong ini pukul 22.17 ya. Tadi ada persilangan ya, persilangan kereta ya, sama tadi disusul satu kereta di Purwakarta ya, Argo Parahyangan, dan tadi di saat-saat disusul kereta api Harina dengan nomor KA125 dari stasiun Bandung menuju Surabaya Persaturi via Cikampek ya. Emang agak lama di stasiun Sasa-Saat sama di Purwakarta ya. Mungkin itu saja video saya untuk perjalanan Cikurai hari ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel saya Limanto27. Dan tunggu perjalanan saya berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.